saya akan saya terapkan para pengusaha, pengusaha-pengusaha, drill pengusaha ya. Pertama itu, yang kedua tertib organisasi, yang mana sekretariat ya. Selama ini kan kita sama-sama tahu sekretariatnya, karena memang pandemi juga ya, sekretariatnya kita rencana akan mengadakan sekretariat yang mana nantinya teman-teman para pengusaha menjadi entrepreneur bagi para pengusaha-pengusaha pemula lainnya, dan mengumpulkan ide-ide, dan kita akan menuangkan semua ide-idenya di dalam sekretariat itu. Yang pertama itu. Yang kedua, KTA-nisasi ya. KTA-nisasi ini sangat penting sekali untuk kita agar bisa mengukur berapa banyaknya pengusaha muda yang ada di Kota Cilegon. Itu perlu sekali, karena saya sendiri pernah ke Jambi. Di sana keren sekali ya. Anggota HIPMI itu yang punya KTA, kita dapat diskon 10-20%. Itu sangat keren sekali menurut saya. Semoga di Cilegon ini kita bisa melakukan hal-hal tersebut, yang mana itu bisa menunjang untuk bisnis kita ke depan. Itu saja. Di sini kan Kota Cilegon ini kota industri ya. Banyak investor-investor dari luar negeri yang saya kira jika komunikasinya baik dengan penanam modal asing, saya yakin kita akan diberikan peluang-peluang untuk studi banding, studi tour, studi apapun itu untuk luar negeri. Karena KBS pun dahulu pada zamannya Pak Tono, direkturnya itu ada teman-teman community kita yang diajak beliau ke sana. Artinya sharing teknologi, sharing knowledge, itulah. Akan kita rangkul sesuai dengan misinya. Misi kita adalah entrepreneur di wira usaha. Siapapun itu, jika mereka ingin, maka dari itu kita buat sekretariat ya. Sekretariat itu gunanya untuk para pengusaha-pengusaha baru yang akan kita berikan knowledge ke depan nanti gitu loh, agar lebih baik lagi, bagaimana cara berusaha, bagaimana caranya saya bisa bisnisnya bisa survive di masa pandemi, ya kan. Pola-pola itu nanti akan saya sampaikan terhadap pengusaha-pengusaha yang baru ya. Intinya jemput bola ya, Kutub? Bisa juga ya? Bisa, sangat bisa. Karena pengalaman saya juga akan saya sampaikan terhadap pengusaha-pengusaha baru tersebut ya. Kan trial error. Harus seperti itu. Jika tidak kita jalani, ya kapan kita mau sukses di dalam bidang usaha gitu. Saya sendiri sebetulnya punya motivasi diri sendiri ya. Oh, motivasinya. Broker to owner. Broker to owner. Karena saya terus terang aja dari broker ya. Oh. Dari broker saya bisa jadi owner, dari calo lah ya, kasan seperti itulah. Jadi jangan sampai putus asa orang yang tidak punya modal itu, jangan sampai putus asa. Dari misi saya itu ya mungkin bisa teman-teman diaplikasikan gitu loh. Agar tidak optimis, wah saya nggak punya modal. Akhirnya saya tidak bisa berbisnis, itu salah besar ya. Makasih Pak Ketum. Selamat sore menjelang malam. Iya. Tolong jelaskan kegiatan hari ini, Akang sebagai Ketua Pelaksana Musyawarah Cabang 7 BPC HIPMI Kota Cilegon ya, periode 2022 sampai 2025. Bisa jelaskan kegiatannya apa dari tadi jam 1 hingga sore menjelang malam ini? Jadi kegiatan tadi adalah kegiatan musyawarah cabang ke-7 BPC HIPMI Kota Cilegon, yang di mana ada pergantian ketua, yang di mana sebelumnya BPC HIPMI Kota Cilegon dinakodai oleh Kanda Ahmad Andi Suhandi. Selanjutnya kami melakukan pemilihan ketua, yang di mana pemilihan ketua tersebut hanya ada calon tunggal, seperti itu.
Mengapa ada calon tunggal? Karena ini sudah melalui mekanisme organisasi. Bakal calon itu tadinya ada dua, namun seiring berjalannya dinamisasi dan sebagainya mengerucut menjadi satu, yang dimana ditetapkan saudara Muhammad Sofyan menjadi calon ketua BPC HIPMI Kota Cilegon. Nah, ketika persidangan tadi, beliau ditetapkan menjadi the next ketua HIPMI Kota Cilegon. Dalam hal ini menjadi ketua HIPMI Kota Cilegon periode 2022-2025. Adapun pelaksanaan pelantikannya akan dilaksanakan kemungkinan setelah bulan puasa ataupun bagaimana dari ketua Ian. Mungkin itu saja dari saya. Boleh tahu yang datang dalam kegiatan acara ini siapa aja? Yang datang ini kalau dari internal organisasi kami, dari pusat ada perwakilan pusat, dari provinsi ya, dari perwakilan ataupun dari ketua-ketua HIPMI BPC HIPMI sekabupaten kota di Provinsi Banten itu hampir semuanya hadir semua seperti itu. Adapun tamu undangan juga ada dari Kadin, terus ada dari gabungan pengusaha, dan pokoknya sangat meriah seperti itu. Terima kasih. Iya, sama-sama.